Tahun ke-27 Indosiar kembali menyuguhkan persembahan luar biasa dalam konser layar televisi kesayangan Anda dan kita tentunya malam tadi. Sampai malam ya. Oke, selain diramaikan berbagai artis papan atas, konser layar 27 tahun Indosiar juga diwarnai dengan aksi solidaritas dari para Crazy Rich Indonesia. Kemeriahan dalam konser raya 27 tahun Indosiar luar biasa dibuka dengan penampilan khusus dari Brimob lengkap dengan kendaraan taktis yang dikolaborasikan dengan penampilan Rosa dan Nasar. Penampilan spesial juga ditampilkan oleh Soimah yang membawakan lagu-lagu Krisye. Bahkan, artis yang akrab disapa Ma'e ini menggunakan makeup karakter khusus menyerupai Krisye. Kebetulan kan saya di panggung ini menjadi Krisye dan kebetulan di lagu Semusim itu kan duetnya sama Ibu Waljina. Ibu Waljina, ya. Betul. Kebetulan saya juga sekaligus mewakili Ibu Waljina. Acara semakin meriah saat boyband, girlband yang terbentuk di Indosiar, Bioda dan GD11 juga turut memeriahkan dengan kolaborasinya bersama diva Indonesia, Rosa. Koreo atraktif, lighting, dan teknologi panggung yang megah di Studio 6 MTech City semakin menyemarakan hari kedua perayaan ulang tahun ke-27 Indosiar. Ulang tahun itu adalah momen yang mestinya paling membahagiakan kan. Dan pada saat membahagiakan itu kita harus juga berbagi kebahagiaan dengan seluruh pemirsa Indonesia. Dan pada saat itulah kita memberikan yang terbaik untuk seluruh pemirsa Indonesia. Nah kalau kita mau memberikan yang terbaik, maka kita tidak boleh sama setiap tahunnya. Setiap tahunnya harus kita pikirkan apalagi nih, apalagi yang out of the box, kemudian beyond, 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 beyond. Sehingga penonton akan selalu, selalu lekat dengan Indosiar, selalu senang dengan Indosiar dan merasa diapresiasi oleh Indosiar karena kesetiaannya. Tak ketinggalan, penampilan Raja Dangdut Roma Irama dan Soneta Group turut memberi warna konser ini. Indosiar telah sangat mengapresiasi karya-karya para pencipta dangdut yang tergabung di PAMI. Itu terbukti dengan ya Indosiar telah begitu peduli untuk memberikan hak-hak royalti kepada para pencipta musik dangdut yang tergabung di PAMI. Perbedaan Raffi Ahmad dengan 6 sultan lainnya adalah kalau yang lain beli barang dibayar kontan, kalau dia dibayar konten. Diawali aksi roasting komika Kiki Saputri, konser raya Indosiar juga menampilkan 7 sultan Crazy Rich Indonesia. Dikontenin. Kalau buat orang-orang, anak adalah anugerah. Buat Raffi Ahmad, anak adalah AdSense. Pada kesempatan ini, juga banyak diiringi dengan aksi solidaritas Seven Crazy Rich Indonesia bersatu bersama Indosiar. Mereka memberi sumbangan untuk revitalisasi sekolah yang terdampak bencana Semeru Desember lalu. Dan total yang terkumpul dari kami, Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa bermanfaat. 1.050.000.000 rupiah. Alhamdulillah. Wow, luar biasa sekali. 1.050.000.000 rupiah. Ini luar biasa sekali. Ilham Ardiansyah dan Ahmad Teguh melaporkan dari Jakarta. 7, 7, 7, 7.